agak ngangka. Ivan Gunawan suka pesan langsung Nikita Mirzani bilang gini. Hasil tayangan kolab Melanie Ricardo dan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu berhasil menghibur penonton. Selain itu, Melanie juga mampu hadirkan sisi lain Nikita yang hebat sebagai seorang single parent. Ia mampu bertanggung jawab terhadap ketiga anaknya. Selain itu, Nikita juga merupakan sosok yang memiliki toleransi tinggi. Berinteraksi dengan Melanie, Nikita panggil dengan sebutan kakak padahal mereka sudah bersahabat sejak lama. Nikita pun terdengar mengucap puji Tuhan, yang identik dengan umat Kristiani. Dikenal sebagai artis penuh sensasi, ribut dengan banyak orang, dalam tayangan berjudul Eksklusif. Nikita Mirzani, satu-satunya musuh yang bikin Nyai takut, ternyata Ex-Crazy Nick Miriel, dipublikasi tanggal 4 Juni tahun 2020 Nikita membantah setiap keributan yang dipicu oleh dirinya merupakan strategi guna mendapat keuntungan. Oh kalau diciptain, berarti settingan dong. Gak pernah gue settingan, huru hara itu datang sendiri, natural. Lah siapa juga yang mau hamil, tiba-tiba dibilang pura-pura hamil, tegas Nikita. Di saat menolak anggapan ribut sebagai strategi, Nikita berucap, puji Tuhan, lantaran mendapat rezeki. Jadi, itu tidak strategi, ujar Melanie. Gak ada. Tapi, emang Niki mah puji Tuhan ya. Mereka itu justru yang mendatangkan banyak rezeki untuk Niki gitu, jawab Nikita. Gak cuma sekali, Nikita kembali lontarkan, puji Tuhan. Ketika bercerita perihal terlepas dari seseorang yang agak membuatnya takut. Ternyata, dari semua perseteruan, sosok tersebut yang sempat bikin Nikita gentar. Gue kalau ngelihat dari luar nih, kemasan Nikita Mirzani kayaknya kamu emang gak ada takutnya gitu. Tapi sebetulnya kamu pernah gak mengalami kamu kayak ada, misalnya ribut sama si A atau si B, yang kamu kayak gentar juga gitu loh. Kepo Melanie. Ada, sekali, aku kasih tahu, aku bisikin aja tapi, itu takut aku. Gila, gara-gara kesebut inisial doang, besoknya terima laporan. Secepat itu, tapi akhirnya udah selesai gak berlanjut. Puji Tuhan, karena aku minta tolong lagi sama orang-orang yang kenal, tutur Nikita sembari tertawa. Di akhir hasil video tersebut, Nikita beri pengakuan mengejutkan. Menjadi pribadi lebih tenang, Nikita ngaku pelajari semua agama termasuk yang dipeluk Melanie, yaitu Kristen. Kakak tahu gak, aku sedikit mau berbagi ya. Kenapa aku bisa setenang ini sekarang? Aku tuh kan hobi baca, mungkin orang di luar gak tahu. Jadi, aku tuh belajar agama. Sekarang tuh banyak banget yang aku pelajarin, termasuk agama kakak. Aku baca semua. Jadi, dengan aku membaca banyak belajar tentang agama itu bisa menenangkan diri aku. Agama Kristen, Islam Buddha, Yahudi, ada lagi Ortodoks semua aku baca. Terang ibu anak tiga itu. Merasa sudah menemukan kedamaian di dalam hati. Nikita hanya sekedar seru-seruan ketika dirinya bikin gaduh media sosial, terutama Instagram. Diungkap Nikita, Ivan Gunawan kerap kirim pesan melalui Instagram, jika Nikita nampak tak berkoar-koar. What are you looking for? Kata istri Tyson James Lynn. Peace di dalam hati. Udah, mendapatkan, sih sebetulnya. Tapi, kalau aku gak huru-hara gak seru. Kadang-kadang aku suka di DM sama Kak Ivan Gunawan, kok kamu gak ribut sih? Gitu, bikin semua orang bisa ketawa itu juga kan suatu ibadah buat aku kan, tutup pelantun lagu, Baby I Hate You.